bau-bau kemarin aku nyanyi dalam kondisi 40 derajat demamnya aku. Jadi aku nyanyi itu dalam demam tinggi, batuk hampir sebulan gak berhenti, tapi harus nyanyi dengan lagu-lagu ini. Benar-benar aku dalam kondisi yang suara lagi harus vocal rest. Jadi aku lihat kemarin jadwal, aku bilang istriku, udahlah kita harus stop karena bicara tadi soal Natal, mungkin tahun ini ada rencana Natal kemana sih bang? Kabarnya mau ke Eropa, cerita sedikit. Iya, sebenarnya seperti teman-teman tadi suruh aku nyari, sebenarnya itu aku tidak pernah lupa kunjungan, tapi ini dokter sebenarnya udah nyaranin aku untuk stop dulu kalau enggak kita suaranya rusak. Karena aku nyanyi di 2 bulan terakhir dalam kondisi yang sangat tidak fit. Di bau-bau kemarin aku nyanyi dalam kondisi 40 derajat demamnya aku. Jadi aku nyanyi itu dalam demam tinggi, batuk hampir sebulan gak berhenti, tapi harus nyanyi dengan lagu-laguku yang tidak ada yang gampang, semuanya nada-nadanya banyak identitas dan harus pakai tenaga yang ekstra, karena orang udah tahu lagu-laguku tuh ya kayak gitu, tinggi-tinggi semua, gak bisa direndahin pasti ketahuan. Jadi benar-benar aku semua obat udah aku minum, dari mulai rempah-rempah sampai semuanya sudah. Jadi ini benar-benar aku dalam kondisi yang suara lagi harus vocal rest. Jadi aku lihat kemarin jadwal, aku bilang istriku, udah kita harus stop karena kalau mau nyanyi maksimal harus suaranya juga bisa prima gitu. Jadi tahun ini aku dari tanggal 18 rencana akan pergi ke Eropa, akan bukan hanya mau ke luar negeri ya, kita udah hampir di Indonesia kita udah sering wisata juga, tapi kali ini pengen ini suasana yang baru. Aku pergi ke Eropa bareng istri sambil mungkin merayakan Natal dan tahun baru di sana gitu. Ini juga masih dalam. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.